mana? Diam. Motif viral bersama saya Ismail Huzi. Saya Syamah Aina. Saya Rina Azwan. Dan saya Batu Bersurat. Di mana kami merungkai perangai pelik anda. Dan hari ini kita ada satu pasukan marhaban. Floor 88, guys. Floor 88 adalah sebuah kumpulan yang berjaya mempopularkan lagu dari single sulung mereka, Zalika. Dengan tontonan di YouTube mencecah 11 juta. Floor 88 terdiri dari 6 pemuzik muda dan salah seorangnya adalah pelakon yang bernama Eric. Kita bersama dengan mereka sekarang untuk bertanya siapa Zalika sebenarnya dan motif viral. Soalan pertama. Ya. Terus soalan. Zalika siapa? Jarang yang tanya Zalika terus ya? Orang kena kenal dulu kan? Zalika je ni. Zalika dia minat kita orang semua. Apa benda? Aku cakap betul semua tak jadi. Begitu juga dengan Timah, Joya, apa semua minat korang. Aku betul juga tu. Tak betul lah Zalika siapa? Mana dapat? Aku cinta yang cinta. Zalika ni, kita pernah ada satu show zaman dulu lah. Dekat satu festival kat Perak ni. So Zalika ni dia kita punya license officer dah PA. So Zalika ni tahu tak? Lagi dia tahu, dia dah kahwin abun. Dah banyak kali aku cinta. Dia dah kahwin, dia pun dah tunang lah. Hey, so, macam mana hampa boleh grup ni? Okay, saya Falik dengan Amin ni, kita start daripada darjah 6. Waktu tu jamming biasa lah. Asyik main jamming, lepas tu masuk pertandingan. Masuk pertandingan Battle of the Band tu, memang asyik kalah lah. Dalam 3 tahun tu kalah lah. Lepas tu, kita orang dah last kita main battle dekat Vietnam. Kita wakil Malaysia, kita menang, alhamdulillah. So, ada member macam cuba kau masuk aliran mainstream pula. Comel lah huruf R dia. Nasib baik lagu nama Zalika kalau Gadia. Pernah macam gaduh ke apa ke? Pernah. Sebab korang macam buat apa, gurau pun kasar. Dia ada leave WhatsApp group. Dia tengah meroyan, bini dia tengah mengandung. Dia tengah risau. Kula-kula muka macam dia. Eric, kau ada satu video viral yang kau berlakon dalam satu filem yang kau menjadi budak asrama lepas tu kau buat bebek. Semua orang, aku rasa semua orang pun suka kau dalam filem tu kot. Sekolah ni pun satu dah tahu aku lambat macam ni, bagi tangga batu, buat tangga yang boleh gerak kan, cepat sikit. Apa benda kau orang kait, buah tak masak, main kait macam tu, kau main pilih macam ni, membazir harta kerajaan apa orang-orang. Ni salah tu masyarakat sekarang, ambil tahu pasal orang, jaga tepi kait orang. Itu spontan itu. Tapi sebab dah tengok kan, bolehlah try repeat balik dialog tu. Bergerak. Cepat suruh Eric bergerak, cepat. 5, 4, 3, 2, 1, action. Sekolah ni pun satu dah tahu aku lambat buat tangga batu, buatlah tangganya boleh bergerak ke, senang sikit aku nak turun. Yang ni satu lagi, kau kait apa, buat tak masak main kait. Ni satu lagi, main pilih, ha, membazirkan hati kita. Kalau macam ni punya perangai lah, raya tahun depan aku tak bagi kau lemang, aku tak bagi kau ketupat lah ni. Satu lagi masalah ni. Tengah hari baru nak mandi. Aku cakap dah, muda sekarang ni kena kahwin sekarang. Kena memang baru tahu uruskan masa depan. Uruskan rumah tangga kau gaya apa? Dan pada masa yang sama juga, kami sediakan beberapa... Okey, lagu Zalika ni dah berapa views dah? 12.5 juta dah. Dan kami pun ada sediakanlah beberapa video-video yang orang buat single. Dan korang kalau rasa nak komen, komen je. Selalu jujur eh. Jangan fake eh. Ni. Yang DM aku. Mariana Abeto.
lupa sih. Alright, so come in. Serius, saya tak tipu eh. Muka jujur ni. Terima kasih dan terima kasih kerana cover lagi kita orang dengan sesedap-sedapnya. Serius. Tak betul, betul. Sampai kena jujur. Tak betul. Betul lah, betul lah. Kau ni asal. Itulah orang masalah orang sekarang. Dah kita apa. Kalau tak disebut A tu sebab lidah pendek? Bukan. Betul? Keturunan. Dia tak berangkir. Bukanlah lidah okay. Lepas. Tak. Macam kecil-kecil. Kecil-kecil kita lipat tu. Pelat. Tak. Lidah saya tak dibedung. Siapa yang bedung lidah? Mana bedung lidah? Bukan waktu cikgu ajar. Time R dia lari. Kita gurau kasar tapi hakikatnya kita orang memang macam sayang tu. Menyanyi. Kita orang saling tolong-menolong. Betul, serius. Akam kadang-kadang... Akam. Dah tak boleh sentuh. Akam kan. Kadang-kadang dia dalam kesusahan. Kesusahan. Kita tolong sama-sama. Macam Amir sering kesusahan. Ini cerita betul. Kita orang punya tempat cek lagu. Ada satu... dekat dengan kubur ada pangkin lah, macam kedai bangun ada pangkin. Kita buat lagu kat situ, lagu Zalika. Baik kau mengaji kita memang tu tempat-tempat lepak tepi tembok kan, tapi memang dia dekat tu. Kalau kita orang jamming, kita selalu nampak hantu. Zalika siapa? Jarang yang tanya Zalika terus eh. Masa aku dah kenal lu kan. Zalika je ni. Zalika dia minat kita orang semua. Apa betul? Aku cakap betul semua tak jaya. Begitu juga dengan Timah, Joyah apa semua minat korang. Itu betul juga tu. Tak betul lah Zalika siapa? Mana dapat dia? Cerita ni. Zalika ni, kita pernah ada satu show zaman dulu lah. Dekat satu festival kat Perak ni. So Zalika ni dia kita punya license officer dah PA. So Zalika ni tahu tak? Lagu ni dia. Tahu, dia dah kahwin lah pun. Dah banyak kali aku cerita ni. Dia dah kahwin, dia pun dah tunang lah. So macam mana hampa boleh grup ni? Okey, saya Falik dengan Amir ni, kita start daripada darjah 6. Waktu tu jamming-jamming biasa lah. Asyik main jamming, lepas tu masuk pertandingan. Masuk pertandingan Battle of the Band tu, memang asyik kalah lah. Dalam 3 tahun tu kalah lah. Lepas tu kita orang dah last kita main battle dekat Vietnam. Kita wakil Malaysia, kita menang, alhamdulillah. So ada member macam mana, cuba kau masuk aliran mainstream pula. Comel lah huruf R dia. Tapi saya lagu nama Zalika kalau Gadia. Pernah macam gaduh ke apa ke? Pernah. Sebab korang macam buat apa, gurau pun kasar. Ada yang leave WhatsApp group. Dia tengah meroyan, bini dia tengah mengandung. Kita tengah risau. Keluar-keluar muka macam dia. Kau ada satu video viral yang kau berlakon dalam satu filem yang kau menjadi budak asrama lepas tu kau berbebek. Semua orang, aku rasa semua orang pun suka kau dalam filem tu kot. Sekolah ni pun satu dah tahu aku lambat macam ni, bagi tangga batu, buat tangga yang boleh gerak kan, cepat sikit. Berbenda kau orang kait, buah tak masak, main kait kerja tu, kau main pilih macam ni, membazirkan harta kerajaan apa padang. Ni salah tu masyarakat sekarang. Ambil tahu pasal orang, jaga tepi kait orang. Itu spontan itu. Oh, ya ke? Tapi sebab dah saya tengok kan, bolehlah try repeat balik dialog tu. Bergerak. Sabar, bergerak.
buku, buat buku. Cepat suruh Eric bergerak. Cepat. 5, 4, 3, 2, 1. Action. Sekolah ni pun satu dah tahu aku lambat buat tangga batu. Buatlah tangganya boleh bergerak ke, senang sikit aku nak turun. Yang ni satu lagi. Kau kait apa? Buat tak masak main kain ni satu lagi. Main pilih. Ha, membazirkan harta kita. Kalau macam ni punya perangai lah. Raya tahun depan aku tak bagi kau lemang. Aku tak bagi kau ketupat lah ni. Satu lagi masalah ni. Ha, tengah hari baru aku nak mandi. Tengah hari baru aku nak mandi. Aku cakap dah. Saya dengan Azwan. Dan saya Batu Bersurat. Di mana kami merungkai perangai pelik anda. Dan hari ini kita ada satu pasukan marhaban. Floor 88, guys. Floor 88 adalah sebuah kumpulan yang berjaya mempopularkan lagu dari single sulung mereka, Zalika. Dengan tontonan di YouTube mencecah 11 juta. Floor 88 terdiri dari 6 pemuzik muda dan salah seorangnya adalah pelakon yang bernama Eric. Kita bersama dengan mereka sekarang untuk bertanya siapa Zalika sebenarnya dan motif viral. Soalan pertama. Ya. Yeah. Oh, terus soalan lah. Soalan. Serius, saya tak tipu eh. Muka jujur ni. Terima kasih dan terima kasih kerana apa? Cover lagi kita orang dengan sesedap-sedapnya. Serius. Tak betul. Sampai kena jujur. Tak aku jujur. Betul lah. Kau ni kan. Itulah orang masalah orang sekarang. Dah Zalika. Muda sekarang ni kena kahwin sekarang. Kena kan baru tahu uruskan masa depan. Uruskan rumah tangga kau gaya apa? Dan pada masa yang sama juga kami sediakan beberapa korang. Okey, lagu Zalika ni dah berapa views dah? 12.5 juta dah eh. Dan kami pun ada sediakanlah beberapa video-video yang orang buat single. Dan korang kalau rasa nak komen je. Selalu jujur eh. Jangan fake eh. Oh ni. Jangan lupa like, share dan subscribe.